Pasukan dinasti kali ini yang akan diberikan tumpuan dan juga perhatian. Antara sekarang ya permulaan untuk acara-acara yang akan berlangsung hari ini. Dan Dr. Harami Tazim juga sudah pun bersedia untuk memberikan gambaran tentang sukan gimnastik ini yang akan memberikan sayang mereka di sepanjang pagi, terutamanya pagi kategori lelaki. Kita menyaksikan dalam sukan gimnastik atletik lelaki silapan yang dilakukan di dalam acara berkuda berpelana. Yang diberikan kepada peserta 5 gimnas akan bertanding sekarang acara kekuda berpelana. Ada 6 aparatus untuk lelaki, semua pasukan harus melengkapkan 6 aparatus. 5 gimnas akan bertanding dan setiap pasukan, tapi hanya 4 tertinggi saja yang akan dikira untuk mata bagi pasukan. Dalam kekuda pelana ini, apa perlu dilakukan oleh gimnas, mereka harus melakukan apparatus di mana ada 3 bahagian. Kalau kita lihat di atas kekuda pelana ini, mereka perlu melakukan gerak dari kiri ke kanan tanpa sebarang kesilapan, dan mereka akan juga berhenti di tengah atau berhenti seketika ketika di atas kuda pelana sebelum turun melakukan imbangan yang baik untuk ketipuan mata. Selain dari itu, kita juga ada individu keseluruhan yang juga berlangsung pada hari ini. Pasukan Johor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Sabah, Selangor, Terengganu dan Seketuan dengan bahagian dalam acara lelaki akhir dan juga individu, di mana hari ini kelayakan untuk apparatus akhir bagi perseorangan. 8 gimnas tertinggi ketipuan mata dalam setiap apparatus yang kita saksikan ini akan melayakkan diri ke peringkat akhir nanti, dengan syarat hanya 2 gimnas sahaja yang layak ke akhir. Bermaksud setiap negeri akan diwakili maksimum 2 gimnas sahaja untuk ke peringkat akhir, walaupun ada 3 gimnas tertinggi dan dari satu negeri hanya 2 saja akan dia pilih
menyaksikan negeri Johor terlebih dahulu dalam kuda berpelana. Jacob Hezron dari Johor. Jacob Hebron akan melakukan sekarang ini. Dia akan bergerak dari kiri ke kanan. Tanpa melakukan sebarang kesilapan, jika jatuh satu mata akan ditolak. Tadi kita saksikan Jacob Hezron Andreas gimnas kedua dari Johor. Nantikan mata yang akan diberikan kepada Jacob Hezron. Saksikan sekarang dalam pada juri sedang untuk mengira mata bagi peserta gimnas dari Johor. Sementara peserta yang ketiga yang menantikan giliran untuk ada 515 mata yang diberikan bagi Sukma yang lalu di Kuching. Berpasukan dimenangi oleh Selangor, saudara Adam Shan nombor 001 untuk kuda pelana. Selangor melangi pingat emas di Kuching, Lucy Lau, Jun Ho, Tan Fu Ji, Benjamin Cheong, Chin Aiding dan Chow Jun Rong.
beberapa kesilapan yang kita saksikan tadi dilakukan kerana dia perlu melakukan pusingan kiri ke kanan dengan sempurna. Itu mata akan dikira peserta 001 dari Johor iaitu Adamshan Razali. Ketika dia lakukan pusingan tali tersekat di tengah-tengah kuda pelana, jadi mata akan dipotong. Ketika landing juga perlu dengan sempurna imbangan yang baik untuk ketipan mata. Johor ada 4 gimnas, Kelantan menurunkan 5 gimnas, Negeri 9 juga 5 gimnas, Pahang menurunkan 6 gimnas, menyelaraikan 6, Pulau Pinang juga menyelaraikan 6 gimnas, Perak juga menyelaraikan 6 gimnas, Perlis 5 gimnas dan Selangor 5 gimnas. Sekarang ini kita sedang menyaksikan gimnas dari Johor yang melakukan apparatus ke kuda berpelana, acara berpasukan pada hari ini, dan juga akan diambil kira untuk ke peringkat akhir all around. Dalam acara ke kuda pelana ini, Tan Fuji dari Selangor yang berjaya menangi pingat emas individu dengan pingat perak oleh Lau Junho juga dari Selangor. Pingat gangsa dimenangi oleh Tio Chun Leong dan Azroy Amirul Jaafar. Tio Chun Leong dari Pulau Pinang, Azroy Amirul Jaafar dari Pahang untuk pingat gangsa. Juri ada di untuk tahap kesukaran E untuk nilai kesilapan yang dilakukan, dan di satu untuklah ketua juri Amirul Iman sekarang ini. Terjatuh, mata akan dia ditolak. Jadi terdapat melengkapkan satu pusingan dari kiri ke kanan tadi oleh peserta dari Johor ini, Adamshan Razali. Kesilapan dilakukan oleh Adamshan Razali dan terjatuh. Dari Johor kita ada 4 gimnas kesemuanya sebelum mereka beralih ke Kelantan untuk pertandingan kedua.